Baik, kalau saya dapat berikan gambaran ketika ini, jenazah sudah dibawa keluar dari van jenazah untuk ke liang lahat bagi proses terakhir pengemudian Allahyarham Siti Sarah. Kalau anda dapat saksikan ketika ini, jenazah sudah dibawa ke liang lahat. Kepada anda yang baru menyaksikan kami secara langsung ketika ini di Facebook Harian Metro, yang baru saja bersama kami, apa kata kita sedekahkan terlebih dahulu Al-Fatihah kepada jenazah Allahyarham Siti Sarah yang disahkan meninggal dunia lebih kurang 5.13 pagi tadi.
video. Terima kasih kerana terus bersama kami secara langsung di Facebook Harian Metro. Anda sedang kami membawakan secara langsung dari Kampung Sungai Poso, Tanda Perkubungan Islam Kampung Sungai Poso, di mana ketika ini proses akhir bagi pengumbian Allahyarham Siti Sarah. Kalau kami dapat berikan visualnya kepada anda, ketika ini dapat dilihat petugas sedang melakukan kerja-kerja akhir ataupun proses akhir pengumuman ini. Dan kepada anda yang baru saja bersama kami secara langsung, apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Siti Sarah yang disahkan meninggal dunia pada jam 5.13 pagi tadi di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Universiti Kebangsaan Malaysia Ceras. Untuk makluman sebelumnya, Allahyarham bersama dengan suami Shoaib dan juga anak-anak disahkan positif COVID-19 pada 27 Julai lalu, kemudian menjalani kuarantin diri di rumah. Kemudian Sarah dilaporkan mengalami batuk pada Khamis sebelum dibawa ke hospital, dan dikabarkan tahap oksigen menurun pada Jumaat sebelum Allahyarham ditidurkan, dan pihak doktor mengambil keputusan untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya yang ketika itu baru berusia 7 bulan, iaitu pramatang, dan selamat dilahirkan pada hari Jumaat juga.